Alhamdulillah. Lam yata itu walada walam yakulahu syarika filmul wa kholakul mafihin fakorda wa taksirah walladhi ammarona an nusliha ma'isatana binaili sa'adati wa rida wa nakuma bil wajibati fi ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Selama ini saya sudah banyak bergaul dengan teman-teman sesama Muhammadiyah. Nampaknya PCM ini sudah lupa deh saya. PCM itu Sambi sudah hampir beberapa tahun saya tidak pernah singgah, tapi saya masih bersyukur karena anak saya sudah sering menanyakan bagaimana kabar keluarga besar Muhammadiyah Islami sehat. Saya juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih punya nilai jihad di depan Allah. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita mengharapkan agar pertemuan ini membawa hikmah dalam diri kita masing-masing, karena pertemuan ini sungguh pertemuan yang membahagiakan. Disinilah tuntunan kita bermasyarakat, berorganisasi, berpersyarikatan. Karena apa? Karena dengan ini kita bisa saling mendoakan. Keuntungan kita ini saling mendoakan tentang keselamatan, mendoakan tentang keberkahan, mendoakan tentang kasih sayang, sekaligus mendoakan tentang ampunan ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Dari pertemuan pertama aja sudah begitu. Mana ada agama yang memberikan kita doa yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selamat, Bapak berkah. Berkah itu kebaikan dari Allah. Barokah. Berkah itu kebaikan yang dari Allah. Jadi kalau yang namanya kebaikan dari Allah, sulit kita menghitungnya. Itu kebaikan dari Allah, anugerah dari Allah, dan itu nikmat namanya dari Allah. Wa ta'udhu nikmat Allah ila tusuha, nikmat Allah banyak yang tidak bisa dihitung, kebaikan. Pertama kita mendoakan semoga Bapak mendapatkan kebaikan, anugerah. Itulah sungguh indahnya Islam. Wa barakatuh itu, warahmatullah, kasih saya, semoga Bapak dan Ibu mendapatkan kasih saya. Belum lagi nanti ditambah dengan wa maghfirah wa ridwan, mendapat ampunan dari Allah. Sudah doa begitu dapat ampunan dari Allah, wa ridwan, semoga mendapat ridwan. Orang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah, masuk dalam surga Allah. Sama dengan sekarang ini, kita sekarang sudah berada di tahapan ketiga. Tahapan pertama telah kita selesaikan, tahapan kedua selesai, dan sekarang masuk ke dalam tahapan ketiga. Kalau dalam pertandingan penyisihan, banyak waktu penyisihan. Nanti mulai setelah penyisihan kuarter final, setelah kuarter final semifinal, setelah semifinal final. Akankah kita yang berada di ruang ini masuk final? Tapi kita mudah-mudahan karena begitu datangnya Ramadan, kita sudah mendapat ampunan dari Allah. Bayangkan, walaupun kita nanti diarahkan kepada Allah, kita mendapat ampunan dari Allah.
kemudian juga kasih sayang dari Allah. Betapa mulianya umat Islam yang sengaja dimuliakan oleh Allah SWT. Dan tahapan ketiga final, makanya orang satu-satu penyisian lama, nanti finalnya nanti di 10 hari terakhir yang akan mengetarkan itum minanar. Yang pertama keberkahan dari Allah dengan harapan iman firman, kemudian yang kedua kasih sayang Allah, dan yang ketiga itum minanar, kita akan dibebaskan dari api neraka. Artinya pahala Allah kita berikan sebanyak-banyaknya untuk kita. Kalau enggak ada sayang, kalau Allah enggak sayang, enggak model wajah-wajah saya yang masuk surga. Beneran, saya hanya sholat aja enggak apa. Cuma sholat, gengsi persoalannya, misalnya puasa, lalu apa lagi amalan kita? Zakat belum banyak, misalnya gitu. Tapi Allah sayang, makanya Allah menurunkan Ramadan. Inilah salah satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menerima kasih sayang Allah, ini namanya kata Umar Irama terlalu. Hadirin yang belum tahu, apalagi kita ini sudah sepuh, mari kita raih seperti ini. Alhamdulillah Pak, kita masih ketemu dengan Ramadan. Makanya terus berdoa, berdoa agar kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Saya terharu dengan Bapak tadi usia 78. Pak mohon maaf Bapak, siapa namanya? Ya. Bapak ini? Ya. Bapak di atas 78. Pak Turohman. Pak Turohman yang mana? Ini. Oh iya, Bapak 78 tahun ya Pak ya. Alhamdulillah ada berarti Bapak. 79. 74. Oh, 74. Bapak? 69. 69. Bapak 83. Alhamdulillah. Barakallahu Allahumma ahillah wa a'inna bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Mudah-mudahan ibu tetap diberikan ketenangan, kekuatan, keimanan, sehat selama ikut kegiatan-kegiatan agama. Hadirin yang berbahagia, itulah rahasia Allah kenapa Allah menurunkan Ramadan. Kalau enggak ada Ramadan Allah, pantaskah kita masih berbahagia? Tapi kita juga tidak tahan masuk dalam neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan kita ini benar-benar Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bacaan ini disunahkan untuk dibaca setelah sholat maghrib dan sholat subuh masing-masing 7, agar kita benar-benar terhindar dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini salah satu usaha kita. Insya Allah kalau kita usaha, itulah ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ini yang sudah sepuh-sepuh ya. Yang sudah sepuh bukan berarti kita sepuh. Sepuh ini berarti ada yang disebut dengan lansia. Lansia ini ada yang tak lansia. Pralansia itu antara 50 sampai 60. Ada pralansia, di sini ada ibu yang sudah pralansia, ada antara 50 sampai 60. Ada yang disebut dengan lansia muda. Lansia muda kayak pangkat aja, marsekal muda, marsekal madya. Lansia muda. Marsekal itu yang kata muda, lansia muda kan yang kata lansia muda antara 60 sampai 70. Alhamdulillah saya sudah lewat ini. Saya sekarang di lansia madya antara 70 sampai 80. Kemudian 80 sampai 90 itu lansia paripurna. Kemudian dari 90 sampai akhir nanti gitu. Sampai ajal menjemput itu namanya lansia paripurna kencana. Walaupun kita lansia, ibu-ibu sekalian, ayo saya dorong kepada ibu-ibu sekalian harus tetap menjadi anggota Luna Maya. Saya sekarang tetap menjadi anggota Luna Maya. Nah, mudah-mudahan Pak Pri juga menjadi anggota Luna Maya, Pak Pri. Apa itu? Luna Maya itu adalah lanjut usia namun masih bergaya untuk menegakkan ajaran Islam. Alhamdulillah. Ya, saya bersyukur pada Allah. Saya masih berada di 18 masjid, Ibu.
Di 18 tadi saya sering silaturahmi apa di musola, di masjid, tarawih ini saya keliling di berbagai tempat. Saya ini juga baru pulang dari kuliah subuh, baru jam 6 baru keluar, langsung setengah 7 saya langsung ke sini. Saya alhamdulillah, makanya saya hanya berdoa kepada Allah. Allahumma akhirlahu alaina biyumni wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Mudah-mudahan saya diberikan ketenangan dalam hidup, kemudian diberikan kekuatan, keimanan, keselamatan, kesehatan sampai nanti menjelang akhir dari kehidupan kita. Itulah ibu-ibu dan bapak sekalian. Di dalam bulan Ramadan, saya kembali kepada persoalan di dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan datang? Bulan Ramadan datang adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah dan nisa'an, dari lembah kebangkrutan itu. Oleh karena bagaimana cara mensyukuri? Selamat datang, sobat. Dalam rangka mensyukuri Ramadan ada 3 cara, Pak, yang harus kita raih. Cara mensyukuri Ramadan yang pertama adalah taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah artinya berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari hal-hal yang tidak bertanggung jawab dalam diri kita. Dibersihkan hati kita, kotor hati kita. Kemudian yang ketiga, takmirul masajid. Kita silahkan di mana-mana, tapi jangan kemana-mana masjid. Harus kita bina musola, harus kita isi. Jangan karena kita Muhammadiyah, enggak usahlah, enggak sama. Masuk ke dalam. Saya zikir, harus. Dan saya mengajarkan zikir kepada orang-orang. Kalian harus berzikir dalam rangka taqarrub ila Allah. Ayo, mari kita dekatkan diri pada Allah. Bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Apabila ada yang bertanya tentang aku Muhammad, jawab oleh Allah bahwa aku ini dekat. Dan siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Betapa Allah menantang kita. Aneh. Kalau manusia ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diam, enggak ada gerakan, lalu apa dibagi kita? Apalagi kita menjadi anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah punya ciri. Harus kita lawan. Kita tantangan itu harus kita lawan. Kita masih hadapi, dihadapi. Siap. Kalau berdoa, aku kabulkan. Malah Allah, sebelum kita berdoa, Allah sudah memberikan. Sebelum kita mau ampun, Allah sudah memberikan ampunan. Mau apa lagi? Nah itu hari ini yang berbahagia. Salah satu gambaran bahwa kita harus dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dekat pada Allah, hidup kita terus hati-hati. Kita hati-hati hidupnya. Orang yang tidak hati-hati itu karena apa? Karena dia tidak merasa dekat pada Allah. Sumpah sih sumpah, Al-Qur'an iya. Tapi begitu sumpah, udah selesai. Melanggar sumpah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pejabat, bajunya dulu dasi, berpantalon, pakai baju orange, ada tulisan tahanan KPK. Nah ini saya merugikan. Karena apa? Sumpahnya tidak sesuai dengan hati nurani. Karena apa? Tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya bulan Ramadan dalam mensyukurinya adalah taqarrub ila Allah. CCTV kita banyak, Pak. CCTV kita banyak, di hati-hati. Sekarang coba kita lihat, mana ada orang sholat tidak berwudu? Pasti berwudu. Orang sholat karena kehati-hatian pasti berwudu dulu. Kalau orang sholat tidak berwudu, nah ini bukan sholat. Lalu berwudu dalam hati-hati, urutannya sesuai dengan kaidah-kaidah, gak asal acak-acakan. Cuma sekarang kita perhatikan banyak bapak-bapak dan ibu-ibu kalau di masjid, Pak, untuk sholat, untuk wudu aja kadang-kadang masih belum sempurna mungkin. Kalau orang berwudu masih pakai kopiah, masih pakai kopiah, jadi belum sempurna. Bak ini bagian dari muka,
ini bagian dari muka. Maka kalau ada udara gini, ada kan tadi muka udara, lalu ini, nah ini. Lalu ada yang salah ini, pantas kita ini doanya tidak pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Wudunya aja tidak benar. Makanya ketika wudu benar-benar sebagian kepala. Nah, wamsahu biru'usikum. Akan mau bagus, akan mau soleh lagi, bawa tarik ke belakang langsung. Nah gitu. Itu nanti diimbang fikih. Ada ini yang berbeda, ini salah satu jawaban. Taqarrub ila Allah. Kemudian yang lain, kepada bapak ibu yang sedang umrah atau haji, ada yang tahu sih ketika tawaf? Eh, kamu tujuh kali ya. Satu, kamu satu. Ya. Dua, ada yang tahu sih? Tidak ada. Mau tujuh, mau delapan, mau enggak, ada yang tahu sih. Tapi bagi kita orang yang beriman, tahu bahwa ini diawasi oleh Allah, taqarrub ila Allah, oh, saya harus tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Begitu ketemu lagi sini satu. Caranya dia banyak. Apakah pakai karet?